ada pun kita ni tuan dapat apa-apa. Lain adalah tuan ambil duit saya ni. Boleh juga tuan buat duit belanja nanti. Nampaknya awak ni tak pernah nak cuba berapa saya. Saya terpaksa tahan awak. Maaf cik, ini gua dah ikut saya kebalan. Alamak! Pinjaman boleh, darma pun boleh. Ini ditakrifkan dalam Seksyen 3 Akta Surat Jaya Percinan Rasuah Malaysia. Semua ini boleh jadi rasuah dengan hal lewat prinsipnya. Dia mestinya dibuktikan. Dan pernah dengar tak tu cerita? Derma. Ya, cakap-cakap memang tetap derma, tetap derma. Selagi tidak dibuktikan. Dan dibuktikan barulah siasatan berjalan dan kita cas di mahkamah. Biasa kamu ajar murid kan? Saya ajar kamu lagi. Bukan ajar lah, saya share dengan kamu. Ya, sama. Ya, sama. Ya, sama. Kita gitu satu-satu. Tapi kalau kamu ingat ABCD, confirm kamu tahu. Dia bilang dia di center karena belum masa pala. Dia cakap habis kerja dalam masa seminggu bayar. Semua tidak tahu, semua apa kapan susah lah. Tidak susah bos, lapor. Nampak? Ken? Yang penting kita tahu. Ini apa? Dan bapa ini nak jadi apa? Mungkin tahu saja tanah mata kain projek. Kalau ada pun yang kecil-kecil dia, saya pun tak nak ambil syarikat tau. Berbanding dengan syarikat-syarikat lain, takkan tak percaya dengan nasib kerja syarikat aku. Kau macam tu. Bukan aku tak percaya. Kena. Aku boleh bagi kau pun. Tapi, kau kena bagi lah di sikit dulu. Aku nak pakai duit lah. Okey lah. Kalau macam tu, aku dan projek ni aku akan bagi dengan serikat yang lain. Tapi tu jangan berletak rumah. Nanti tinggal masalah ni.